Rekam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya mendapatkan kiriman dari teman ya. Informasinya sih ini makanan. Paket lebaran. Jadi kita buka. Wih, Eid Mubarak, terima kasih ya. Petunjuk penyajian ya, ada tata caranya ternyata. Di sini ketupat siap masak. Nah, ternyata ini belum dimasak rekan-rekan. Jadi saya udah siap piring madah. Saya udah siap piring. Ini belum dimasak. Nah. Ini isinya apa? Wih, luar biasa. Ini adalah bumbunya, ya. Kemudian ini rendang daging. Ini krecek pedas, luar biasa. Kemudian ini adalah ketupat. Ketupatnya itu ternyata ketupatnya itu satu plastik kayak begini nih. Ini isinya beras ya. Ini isinya masih beras. Jadi ada berapa nih? Ada 1, 2, 14, 15. Ada tulisannya nih, ketupat. Kemudian ini isinya wangi. Ini adalah sambal kentang ya. Sambal kentang udah mateng, tinggal diangetin. Nah, ini nih. Ini adalah opor ayam. Tinggal diangetin juga udah mateng nih sebenarnya. Nah, ini sambal. Baik, terima kasih. Tunggu sampai nanti semua ini dimasak terlebih dahulu. Terima kasih. Ini kita masak dulu ketupat plastiknya. Hopnya segitu. Oke. Ya, ditutup, dikecilin dulu. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ketupatnya yang sudah jadi. Ini ketupatnya yang sudah jadi. Kemudian ini rendangnya, ya. Nah, ini ayam opornya. Ini sambal kentang ati. Kemudian ini krecek, ya, tumpahan. Nah, ini sambal. Baik. Saya potong-potong dulu ini, panas. Potong-potong dulu. Cut. Oke. Baik, kita belah-belah. Kita belah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba sambal kentangnya dulu. Enak banget. Kentangnya empuk. Artinya juga empuk. Ini rendangnya, kelihatan ya rendangnya, dagingnya empuk banget, bumbunya pas, enak. Sambalnya enak. Ini keracaknya. Ini krecek. Kelihatan ya? Fokusnya. Enak banget. Itu kalau makan biasanya kuahnya harus banyak, ya. Ini ayamnya. Ayamnya juga enak, empuk. Jadi meskipun ini instan, tetapi masih segar ya. Begitu kita panasin itu, masih seperti kita makan di restoran gitu, masih segar, masih nikmat.
Tapi ini sambalnya sepertinya terlalu banyak daun jeruk, tapi enak. Tetap enak. Asam, tapi tetap enak.